بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميمين المنتجبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara, kita masih mengikuti perjalanan amal soleh hamba dari bumi ke langit, dan kita sudah menemukan penolakan malaikat pada langit dunia kepada amal orang yang dalam hatinya memelihara rasa dengki, yang dipenuhi dengan hasud karena anugerah yang Allah berikan kepada orang lain. Am yahsuduna an-nasa ala ma ataahumullahu min fadli. Kenapa mereka mendengki anugerah Allah yang Allah berikan kepada sebagian hamba-Nya? Dan amal pendengki itu ditolak. Tapi kalau orang yang tidak mendengki, amalnya lolos dan naik ke langit yang kedua. Pada checkpoint yang kedua, malaikat menolak amal orang-orang yang ghibah atau mempergunjingkan orang lain. Tapi apabila orang itu tidak pernah dengki, tidak pernah bergunjing, dia ada kemungkinan masih ditolak. Besar kemungkinannya, malah pasti ditolak pada langit yang ketiga. Kita kutip lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi, "Tsumma yas'adani bi'amali 'abdin min 'ibadihi, laysa bihasidin wala mughtabin ila sama'il thalithah." Kemudian naiklah kedua malaikat itu dengan membawa amal hamba yang bukan pendengki, bukan penggunjing, buka ke langit yang ketiga. Dan berkatalah malaikat pada penjaga langit ketiga, "Ma hadza, apakah ini?" "Hadza 'amalu 'abdin min 'ibadihi." Ini amal seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Qala, berkata malaikat itu, "Rudda 'alaihi," tolakkan dia. "La yaqbalullahu minhu wa da'anahu." Allah tidak menerima amalnya dan Allah melaknatnya. Fa innahu zalimul mu'minina wal mu'minat. Karena dia berbuat zalim kepada kaum mukminin dan mukminat. Karena dia ada macam-macam kezaliman, tapi dalam sabda malaikat, dari apa yang dikatakan oleh malaikat ketika menjelaskan amalnya orang-orang zalim, "Wa inna Allah ta'ala nahani ayuzawijani amalu zalimin." Karena Allah ta'ala melarang aku untuk meloloskan amalnya orang-orang zalim. Lalu malaikat menyebut ayat, "Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Surat An-Nisa ayat 29. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil harta orang di antara kamu dengan cara yang batil. Jadi satu perbuatan zalim yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala dan yang menyebabkan amalnya tidak sampai ke langit adalah berbuat zalim kepada kaum mukminin. Salah satu di antara kezaliman yang disebut oleh malaikat itu ialah merampas hak orang lain, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Kita sekarang menyebutkan contohnya yang paling jelas adalah korupsi, mengambil hak orang lain dengan tak semena-mena dan kemudian mengklaim bahwa amal-amal itu bisa dihapuskan dengan beberapa perbuatan ibadah. Hadis ini menjelaskan bahwa amalnya tidak bisa naik ke langit yang ketiga karena ia mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang ilegal, dengan cara yang tidak benar. Itu salah satu di antara perbuatan zalim. Pada waktu Rasulullah Isra
pada waktu Rasulullah Isra, ia disapa Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat, "Hei Ahmad, sampaikan kepada orang zalim supaya dia tidak salat kepadaku, karena sudah menjadi kewajibanku untuk menyebut nama orang yang menyebut namaku. Dan kalau orang zalim salat dan menyebut Allahu Akbar, aku akan menyebut namanya dengan melaknatnya." Saudara, mari kita hindarkan diri kita dari perbuatan zalim supaya amal kita naik ke tempat yang lebih tinggi. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.